Satu pasien berjenis kelamin laki-laki diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura. Pasien ini berumur sekitar 47 tahun ini, sejak siang kemarin melapor dengan keluhan mirip gejala virus corona. Pasien yang merupakan warga Tanah Hitam Abipura ini, setelah dilakukan pemeriksaan riwayat perjalanan, diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien positif corona di Depok, Jawa Barat. Atas ini, tim penanggulangan virus corona Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura langsung melakukan pengambilan sampel darah untuk selanjutnya dikirim ke Balit Bangkes di Jakarta. Pasien laki-laki, kurang lebih umur 46-47 tahun, datang sendiri ke IGD RSUD Jayapura dan setelah diperiksa di klinis, itu dicurigai gejala seperti virus corona. Setelah ditanyakan, ternyata tanggal 25 sampai 29 Februari tahun ini dia sudah kontak bersama dengan salah satu pasien virus corona di Bogor. Sehingga kami langsung tetapkan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Warga Jayapura dihimbau tidak panik dengan kabar kasus tersebut, namun menerapkan gaya hidup sehat dengan rajin mencuci tangan. Untuk rumah sakit yang memiliki ruang isolasi yang disiapkan menangani pasien virus corona, hanya ada 3 rumah sakit, yakni RSUD Dok 2 Jayapura, RSUD Nabire, dan RSUD Merauke.